How many years you become a single parent? Since 2014. 2014. 14 September. It was the scariest moment of my life, but it's also the best because it was the beginning of me realizing that I'm already the best mother that I could have been because I'm the mother they chose. Itu. Dia bilang itu adalah masa tersulit dan paling menakutkan, tapi sekaligus hal yang paling menarik karena pada proses itu ketika dia menjadi single parent, mengatasi ketakutannya, membesarkan anak-anak, dia tahu bahwa dia sudah menjadi ibu yang terbaik yang dia bisa. Dan aku lihat juga ya kehidupan siapin kami untuk apa aja ada di depan. Iya. Kehidupan itu mempersiapkan mereka untuk apapun ini, Pak. Termasuk pindah ke Turki, memulai petualangan baru ya. Itu. Itu dia. Terima kasih Pak Tadis Bayu ikut jalan-jalan. Terima kasih. Dengan Rupi Vacation. No secret. Perjalanan Kak Ros di Rumpi Vacation Turki masih berlanjut nih pemirsa. Dan sekarang Kak Ros akan ngobrol bareng fotografer hitsnya para sosialita nih, yaitu Rahul Gobel. Sambil menikmati indahnya pemandangan Selat Bosporus, di mana kita bisa melihat perairan Turki bagian Eropa dan bagian Asia dengan menaiki Bosporus Cruise. Oke, masih di Rumpi Vacation No Secret di kota Istanbul ya. Sekarang saatnya kita mau naik kapal menyusuri Selat Bosporus ya, Ini katanya adalah salah satu yang harus dicoba kalau kita ke Istanbul karena pemandangan kiri kanannya bagus banget. Kita bisa melihat deretan masjid-masjid ikonik yang ada di kota Istanbul. Sama sekali kita ngobrol. Kita naik dulu kan? Fotografer selebriti ada Rahul Gobel tukang foto keliling keliling. Ini kita ngobrol sambil duduk nih. Kalau sini soalnya goyang-goyang ya, takutnya kita ada apa-apa gitu. Nah. Rahul Gobel, fotografer selebriti berusia 40 tahun yang mengaku tertarik pada fotografi sejak iseng memotret model dalam acara fashion show di Bandung ini menjadi fotografer selebriti sejak 2009. Pria yang belajar fotografi secara otodidak ini pernah memotret beberapa selebriti seperti Andika Pratama, Ussy Sulistyawati, Ola Ramlan, Nindi, Krisdayanti, Yuni Shara, Laudya Chintya Bella, dan Dewi Gita. Kemampuannya tersebut membuat Rahul mendapat pekerjaan di beberapa negara seperti Turki dan Korea Selatan. Ayah satu anak ini mengaku pernah salah kostum saat memotret di acara resmi hingga mendapat sanksi. Seperti apa perjuangan Rahul Gobel hingga menjadi fotografer profesional? Dan siapakah artis yang banyak drama saat pemotretan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hari sehari ini udah berapa yang dicepret? Banyak banget ya. Baterai selalu banyak nih kayaknya ya. Sekarang tinggal satu baterai. Iya. Oh, oke. Dia buru-buru ngecharge. Satu stop aja. Kita mau nanya dong, Rahul kan kita sering lihat tuh ya banyak selebriti, artis juga yang kalau fotonya bagus-bagus itu selalu ngetek namanya Rahul Gobel. Aku udah sering banget tuh ada acara-acara selebriti emang pemotretan khusus gitu. Awalnya benar, kamu gara-gara tertarik lihat fashion show, terus ada kamera nggak kepake, mau pakai aja gitu. Iya, benar. Fashion show di mana sih? Di Bandung. Di Bandung. Padahal kamu aslinya Sulawesi? Kok bisa ke Bandung? Ikut teman. Oh, ikut teman. Pada saat itu lagi apa tuh? Ini kan lagi iseng-iseng ke Bandung, ngajakin teman. Terus? Jalan-jalan terus. Nah, teman nih punya kamera, tapi kameranya jarang dipakai. Nah, aku kan sering lihat fashion show tuh. Kan cantik-cantik modelnya. Tertarik kayaknya.
pengen kenalan sama model-model ceritanya nih kalau. Oh, modus. Pokoknya modus ya. Terus. Fotoin. Itu, kamera teman aku pakai tuh. Nah, pakai belajar foto fashion kayak gitu-gitu foto. Awalnya model Bandung gitu kan, kenalan gitu. Fotoin awalnya tuh aduh, kuning, hijau, biru, warnanya belang-belang tau. Ketawain dia kan, ketawain. Wah, ini maksudnya kurang bagus nih, gimana mas? Ya udah ikut lagi. Nah, model ini inisiatif ngajakin aku terus tuh. Terus awalnya jadi aku ikut dia sampai akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa motret gara-gara dia sebenarnya. Siapa itu model? Boleh sebut namanya? Boleh. Sarah Aska. Sarah Aska. Oh, dia yang pertama kali selalu percaya sama kamu ya. Iya, alhamdulillah dari dia mungkin jalurnya rezeki ya jadi fotografer dan sampai sekarang. Oke. Terus gimana caranya kamu merambah bisa sampai ke Jakarta, bisa kenal artis-artis? Itu ceritanya gimana? Nah, ada satu momen momen acara MNC. Siapa? Adalah artis. Iya, adalah gitu kan. Terus kenalin tuh awalnya ada host host satu program gitu. Kenalin, tahu kalau mau foto-foto boleh foto-foto aja artisnya gitu. Ya, akhirnya dikenalin tuh. Artis yang pertama gitu kan. Siapa boleh tahu enggak artis yang pertama siapa yang kamu foto?